Subscribe. Oh ya, jangan lupa like atau subscribe di channel Benny Setiawan Magetan. Ya, channel Benny. Promosi. Jangan lupa like, subscribe di channel Benny Setiawan Magetan. Bye-bye. Oke guys, kita mau kemana guys? Ke Jogja guys. Wah, wow, penak toh? Oh, penak. Manut toh. Oke, semangat Lur. Nah, ini kita bersama teman-teman dari Magetan, penggiat wisata dan budaya di Kabupaten Magetan, mau ke Jogja. Ini ada teman-teman dari mana, guys? Ini dari mana, guys? Kraton. Oke, ini ada Alas Tuwo. Dari Alas Tuwo. Nah, terkenal dengan camping ground ya? Siap. Oke. Monggo, Mbak. Oke Lur, kita mau naik dulu Lur. Bersama Ice Tour and Travel. Ibu yang tasnya ketinggalan di bawah meja satpam warna hitam. Ada yang ketinggalan tas. Siapa? Oke guys. Selamat menikmati perjalanan. Oke Lur, kita mau lah wis yo aku ditilap ngono ki carane ditilap ya wis senengane nilawi Pak Sandri. Oke Mbah. Oke lo ganti 10 jam gitu. Oke Lur, kita dari rumah Lemah Deso di Gunung Kidul, Patok Gunung Kidul. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Yo. Ada teman-teman nih. Yo lanang ganteng dewe. Bapur ngelino. Eh, Mbah, randu gede. Aku melo. Aman, Mbah? Aman. Tak singkirkan aku melo. Ya. Kurang ngater. Mbah Lurah ngono jadi juru foto. Ojo to, Mbah. Ya. Mbak Lurah ngono jadi juru foto. Ya. Lur, itu tadi akhir perjalanan kita di Lemah Deso. Nah, ini posisinya hujan. Kita mau berkejar-kejaran. BC Mas di Mas. Oh, cedak dhewe ya. Oke, 1 2 3. Go. Ayo, Mbah. Wihi. Ada ekstrim ya, teman-teman. Ayo, Mbah. Ayo, Babur, Melayu. Oke Lur, ini masih hujan, akhirnya kita terpaksa goodbye di Heha Sky View. Heha. Pakai semangat. Ya Mas. Nah, ini dengar-dengar yang punya orang Magetan, Lur. Ya. Yeah. Jadi dulure dhewe, Lur. Nah, kita mau check-in dulu. Weh, disambut nih, Lur. Ini Tugu Jogja. Tugu Jogja. Oke, welcome drink. Oke, welcome drink, Mas. Minuman selamat datang. Kok ingkang badhe ngersakaken unjuk. Napa namanya, Mas? Wedang apa? Secang. Oh, secang. Oke, siap. Ini Lur, wedang. Nggih, Bu. Makasih, Bu.
Wedang Seca. Yang mau minum ini bukan gratis ya? Ini gratis mas ya? Gratis. Sudah dibayar soalnya. Mas, terang mas. Oh, nggak ada sih. Tidak ada kalimat. Tolong, tolong. Nah, oke. Boleh banyak sedikit coba. Sampaian. Wah, nambahi rusuh ya. Karena penyekelnya aku nambah di WD. Oh, iya. Tadi dulu. Oh, iya. Lo. Ini kesempatan adik, ngisah-ngisah ini. Ah, ini lor mediator sama pariwisata kok kosong nih. Tak tinggalin gonku nek noh. Oke. Okay. Makan iku. Oh, nanti nih. Ini masih konyong, masih konyong, masih kosong. Nanti kita isi brosur-brosur wisata Magetan, Mas. Atau produk-produk Magetan boleh lah. Batik-batik, dikasih space khusus loh. Nah. Iya, Lur, ternyata yang punya ini asli orang Magetan. Terima kasih, Pak. Bapak siapa ya namanya? Saya kurang. Pokoknya ada informasi nih yang punya Magetan ternyata ini. Di Magetan, ada informasi kreatif UMKM Magetan. Benar sih, dia Magetan. Itu lah ini namanya. Khusus Magetan. Punya brosur. Nah, ayo simbatan siapkan brosur, langsung dikirim. Oke. Siap. Ini masih kosong, jadi memberi kesempatan kita untuk ngisi. Monggo, diisi. Ekonomi UMKM, tas-tas, batikmu, template ini sih toh. Iya. Ditinggal, guys. Klambi ini ditinggal. Magetan, guys. Iya. Tidurnya laskan ini. Oke, Lur. Oke, Lur. Keren, ya. Bangga jadi orang Magetan, Lur. Ternyata orang Magetan punya hotel di Yogyakarta. Wah. Keren. Nah, yang Magetan Park sudah di situ ternyata info-info. Nah itu sudah ada tuh. Oke, Bro. Nah, Magetan tersi Magetan ada box. Oke, siap. Nanti kita minta info-info di situ. Monggo. Nah, kita mau jalan dulu. Darmo Skylung. Oke, Mbak. 3. Kita nanti berapa, Pak? 3. 3, 13. Bukan muhrim, nggak mau. Mbak, informasi. Darmo Skylong itu punya orang Magetan, apa gimana? Oke, Pak siapa namanya yang punya? Pak Aryo. Pak Aryo, oke. Siap, terima kasih Pak Aryo. Nah, kita ada tempat sana, Mbah. Kosong, Mbah. Nanti diisi sih, Mbah. Yang di sana itu. Tempat display produk, Mbah. UMKM Magetan, Mbah. Nah, oke, Lur, kita masuk ke 313. Oke, Lur, kita masuk ke 313 bintang 4 hotelnya. Nama hotelnya Royal Darmo Malioboro. Ini Lur, Royal Darmo Malioboro. Yang punya orang Magetan, Lur. Keren, nanti kita begitu kita masuk. Ini kamar mandinya. Wis. Kamar mandinya. Kemudian kita disambut sebelah sini tempat baju, brankas. Nah. Kita upek-upek dulu ya. Upek dulu. Ini ada kulkasnya. Mini freezer. Sini, Lur. Nah, Polytron. Ada welcome drink. Ini harusnya sarangan gitu ya. Mening. Sarangan berarti asli kita di Magetan. Kemudian ada TV-nya. Nah, ini, Lur. Sebelum kita acak-acak ini, Lur. Ini masih standar orisinil pabrik, ya, seperti ini, keren. Mantap. Kemudian ini tempat ya naruh-naruh sepatu, sandal mungkin. Berangkasnya itu. Kemudian ada ini meja kerja. Nah, kita main laptop di sini buat kerjaan.
Nah, di sisi sebelah kanan, di ujung gua. Wih. Dilarang membuka jendela. Cuma kita mau melihat nih view-nya ini. Hujan soalnya sini. Jadi mendung Yogyakarta. Itu. Oke, siap siap siap. Gitu aja lur, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan aku mau istirahat dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didu didu. Nah. Oke lur, piye kabarmu lur? Saya toh, Mbak. Alhamdulillah. Oke, sehat ya, Mbak. Jalan ke Jogja. Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap hidup, semangat, tetap berkarya. Siap, lur. Ini ada teman-teman dari Pogdari Kabupaten Magetan yang sekarang lagi healing, lur. Healing setelah setahun kita terus bekerja keras ya, Mbak ya. Oh iya. Membangun wisata desa ya, dan desa wisata tentunya. Semangat. Apapun yang terjadi. Nah, ini kita ada di Jogja mau masuk ke keraton. Ini ada Tutati, teman Trosono, ada Ngunut, ada Embung Ancar. Wes, kayak komplit, Lur. Kalau dikenalkan satu persatu kok videoku isine perkenalan tok. Soalnya banyak teman-teman dengan segala potensinya. Nah, tentunya kita mau melihat keraton, tapi sebelumnya kita jalan nih. Nah. Foto di mana, Mas? Oke. Gak duit sih. Oke, siap siap siap. Nah, ini ada Museum Sono Budoyo. Nah, Sono Budoyo sebelah sana. Bersama teman-teman dari Pegaris Kabupaten Magetan, tetap semangat. Oke, semangat semangat. Semangat, Bu. Semangat. Masih jauh enggak? Kayak semalam kayak masih jauh ini apa jauh semalam kayak nih? Yang semalam ini jebak ibu-ibu jalan-jalan nih. Kalau ibu-ibu tadi saya tanya itu kelihatannya tidak sejauh membayangkan si dia. Yang kemarin. Oke, kita tunggu kameramennya. Iya, ini baru kali ini Mbak Lurah dikerjai ya. Untuk warga Merau yang sabar ya, warga Merau Mbah Lurahnya dikerjain nih. Foto-foto. Oke. Oke, Lur, kita naik becak, Lur. Bukannya itu dong? Ya, ya. Jadi ini pasirnya pasir pantai yang di jalan. Pasir pantai. Masih menyusuri kota.
Iya, betul lah. Oke. Okay. Ini lor suasana kota Jogja kalau ini jelang weekend ya, jelang apa ya? Peak season, jadi padet, macet, dan wah-wah katanya. Wah-wah itu panas lor. Nah, seperti ini. Ayo terus, Papa Ciro, bel terus. Karena ini sangat panas sekali. Ini aku pertama beda lor. Nah, banyak sekali beca bentar-bentar ya, beca motor. Nah, ini. Oke, yang depanku itu Baluran Sidomukti, Lur. Nah, sama Baluran Ando Gede. Oke lor, nah ini oleh-oleh khas Jogja, batik. Dan batik. Oke mbah, diborong mbah, diborong mbah. Ayo mbah, diborong mbah. Ya, lato-lato kedek. Ya, dimanapun tetap lato-lato penguasa jagat raya. Lur, tahu nggak lur? Kali ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Sedang dijajah musik lato-lato. Semalam di YouTube juga lato-lato. Di sini jalan lato-lato lagi. Aduh. Seperti ini Jalan Roto Wijayan. Nah, ini Jalan Roto Wijayan. Pusat oleh-oleh juga nih. Cuma agak tersempil ya lokasinya. Tersempil. Tadi kita naik becae bentar ini 10.000. 10.000 muter-muter tiga tempat. Oke, Mbak Lurah. Dadi duit blangkon. Oh, blangkon. Waduh, Mbah. Blangkon itu kan niki, Mbah. Kalau enggak di Jogja enggak ada. Oh. Enggak ada. Adanya di Jogja. Jujuk saja. Oke, okay, Bang Unut. Masih. Piye, Mas? Mau masuk berapa ya harus pakai tas. Oke, siap. Kan di dalam tuh, Mas. Wah, di dalam. Sendika dawuh, Mas. Harusnya di dalam enggak pendek. Ini baru lah kediren, baru lah nguri. Oh. Sudah di dalam. Oh, mah kalah. Cak kene, Pak. Ya, kira di dalam. Oke lur, ini bersama Mbak Lurah nih, Mbak Lurah, tiga beliau ini Mbak Lurah semua. Ayo, go. Let's go, wayai. Oke lur, nah ini ada bule Mister, Mister and Mister Mrs. Nah. Oke, kita nyampe. Ini lor ada semacam prasasti atau apa ya? Kalau ini arca ya, arca persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintah masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal di wilayah Ngayuk, Yogyakarta, Hadiningrat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-568 ya, tahun 17 Agustus 36. Seperti ini lor.
Oke. Oke, selanjutnya kita mau jalan. Let's go. Kita mau ditinggal nanti. Oke, Lur, kita mau masuk. Mulai masuk ke Keraton Yogyakarta. Yogyakarta Hadiningrat. Dalam keben Keraton Yogyakarta. Kagungan dalam, dengan kagungan dalam keben. Keben apa ya? Penghasil pariwisata Keraton Yogyakarta. Oke. Let's go. Kita jalan lagi. Oke, Lur, itu ada transaksi topi ya. Nah, itu wisatawan mancanegara yang ada di Yogyakarta. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Oke, Lur, kita mau masuk dulu. Pinten, Bu? Domestik pinten? Berapa orang? Satu. 8.000 saja. Oke. Oke, Lur, kita mau masuk dulu. Wah. Ini beliau-beliaunya nih. Oke, Lur, tak pakai masker dulu, Lur. Tetap prokes ya, soalnya di tempat umum. Wah, asik gitu. Nah, ini pintu apa? Gerdunya ya. Mangga, Pak. Mangga sekalian juga. Nggih. Oh, siap. Oke, Lur, dari sini Mr. and Mrs. Bully. Nah. Say hey. Oke, thank you, sir. Nah, kita masuk sini, Lur. Wah, di sana ada pertunjukan musiknya. Nanti kita mau jalan-jalan nih. Nah. Ini gending-gending Keraton Jogja. Kita ikut itu aja ya. Wah, ini Lur, peninggalan keraton. Ini rumah joglonya. Rumah joglo. Oh, my God.
Rumah syukur. Ini gending-gendingnya ini. Seperti ini. Jadi ini kita mau explore. Ini kalau dari luar seperti ini loh. Ini kalau dari luar seperti ini, rumah joglo Keraton Yogyakarta. Nah, di dalamnya juga ada meriam ya. Meriam. Nah, itu Jawanya. Seperti ini. Oke. Oke, Lur, kita lanjut lagi jalan. Sebenarnya aku pengen ngobrol sama turis-turis itu ya. Tapi masih asik dengan pemandunya. Ini gending-gending ya. Hamengkubuwono ke-5, 6, 7, ke-7. Ini Hamengkubuwono ke-7, Lur. Jadi yang apa, kereta yang untuk mandu ya. Dipanggul seperti itu. Tandu, semacam tandu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada Kiai Naca Wilaka, Naga Wilaka. Oke, kita lanjut lagi di sana, Lur. Ini masih. Oh, ini tersangkanya ini. Tersangka. Oh, dicari-cari itu. Oke. Oke, Lur, kita mau masuk ke keraton 1928. Ini, Lur. Kita masuk ke kiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu keraton yang besar. Kita lanjut lagi. Oke, nanti diturunkan. Oke. Tetap lato-lato menguasai jagat raya, Lur. Bilangin lato-lato. Lato-lato. Jadi di geblok, Pak. Degeden, Pak.
Dilarang foto membelakangi abdi dalang yang lagi caos. Apa tadi? Magetan terdepan. Magetan terdepan. Wes, dimanapun Magetan terdepan. Nang Yogyo ya Magetan terdepan. Gusto. Muasai. Magetan sebelah pun di mana? Sebelah lor etan. Etane Gunung Lawu. Oke. Siap. Oke, Lur. Oke Lur, jadi Oke Lur, tadi kita melihat abdi dalem yang lagi apa ya, lagi melakukan tugasnya lah, semacam itu. Ini kita mau muter-muter dulu, tetap bersama Trio Kwek-Kwek. Seperti itu. Nah, sisi sebelah sana itu ujung itu juga apa ya, wilayah keraton juga, cuma akses kita nggak bisa masuk ke sana, akses khusus. Dilarang masuk, no entrances. Jadi tempatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, ini kita ada di semacam apa ya, tandu raksasa ya, tandu besar. Nah ini museumnya. Hamengkubuwono 5678, Hamengkubuwono ke-8, ini ada stempelnya nih.
Ini makanannya asli, Mas. Telur ya. Berasnya. Dari lilin ini, Mbak, sebenarnya, Mbak. Sotane sendoke gede. Harus nek gede ya. Iya, serba gede kabeh. Untuk ya wet karo RDJ. Nah itu ada gambar-gambar beliau yang di sini tuh. Nah, ini kita mau melihat. Ini ada rampah dan ladusan unjuan. Gusti Kanjeng Ratu. Tempat-tempat makan ya beliau. Keraton Ngayogyakarta Haji Ningrat. Dioramanya semacam itu. Dioramanya. Jadi penempatannya excellent ya, berkelas. Penempatannya sangat mewah, berkelas. Entah apa yang dimakan, yang jelas tampilannya keren, luar biasa. Ini lor, jadi suasananya di dalam keraton seperti ini. Masih bingung kita. Masih bingung karena saking luasnya. Tadi sebetulnya sudah dari sana, cuma bingung. Nah, ini kita ternyata balik lagi. Tadi sebenarnya kita sudah dari sana, terus muter ke belakang, muter ke sini lagi. Akhirnya nyampe sini lagi. Lumayan. Main capek maksudnya. Dan ini tekstur pasirnya loh. Tadi pasir, dikasih pasir ya, bukan semen atau batako. Tapi pasir. Nah, tadi kita dari sana. Muter lagi. Ya, anak-anaknya cucunya atau apa? Oh, yang tadi gending-gending kita masuk ya. Gending awal kita masuk. Dan ini keramik-keramiknya nih. Ini keramik zaman dulu seperti ini. Masih asli keramik zaman old. Oke, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan kita ini ada Mr. Bule dan Mbak Bule. Kita masih di sini. Keramik.
It's only the old people. My neighbor has a lot of stuff. He's old. He's 80. He's even my age. So, you are not old yet, yeah? You are still young. Yeah.